Sini Pak, terima kasih. Sekarang kami ada di Garden Tomb, kubur kosong dari Tuhan Yesus. Bentar, suhunya harus nyala. Ini masih persiapan-persiapan. Ya, ini di Garden Tomb, kubur kosong. Ya, ini tamannya. Ini guide kita, Bu Yvonne. Hai, ya. Sebentar ya, masih tunggu orang kumpul semua. Ya, kita dikubur kosong sekarang. Ya, memang sedang anget nak, nggak dingin, anget. Itu suasananya bagus. Ya, ini taman, ya taman disebut kubur kosong. Masih tunggu, ayo kita ngikutin penjelasannya. Di sana jam berapa Pak Daniel? Beda 5 jam, sekarang jam 12:30. Oh, setengah. Iya, 12:30. Iya. Salam kenal Pak. Ya, salam kenal kembali. Ya. Jalannya sudah pada bagus-bagus ya. Ya. Jadi di Yerusalem ini, itulah karena doktrin dan agama, maka terjadi perbedaan tempat. Ya, antara orang-orang Katolik dan Ortodoks dengan yang Protestan. Nah, mereka percaya Yesus dikuburkan, dibangkitkan itu dari dalam kota Yerusalem. Tapi itu tidak didukung oleh ayat-ayat Alkitab. Nah, tempat ini yang didukung. Ya. Ya. Jadi yang benar yang mana, Pak? Ya, secara tempat kita nggak tahu ada yang benar. Ya, pasti yang kita nanti akan dengar penjelasannya. Nah, ini akan dijelaskan. Ayo cepat kumpul dulu, supaya Bu Yvonne jelaskan dengan cepat. Ayo, silakan. Fotonya nanti aja supaya dijelaskan dulu. Nah, itu bukit tengkoraknya, ya karena erosi, jadi berubah, ya, itu tempat. Ayo, duduk dulu yuk, ayo. Pak, duduk dulu. Ya. Oh, mau tuh, ya. Oke, ayo, Pak Jemin, duduk.
Ivon bisa lihat sini, nah. Itu seperti tengkorak ya, seperti wajah tengkorak. Jika ada anak
Makanya aku nggak dengerin. Dengar aku. Saudara, oke, karena ribut, jadi begini, terjadi perdebatan keras antara orang Ortodoks Katolik dengan orang Protestan, gara-gara tempat. Jadi tempat ini ditemukan oleh orang Inggris kira-kira pada abad ke-19, jadi tahun 1800 sekian. Waktu itu mereka mencari di mana ada tempat yang tertulis di Alkitab itu dengan jelas. Jadi tidak pernah tahu di mana Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan. Nah, tapi berpatokan pada Injil Yohanes. Kalau kita lihat, saya lupa pasal berapa Injil Yohanes, dikatakan bahwa di tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Nah, berpatokan dengan ayat itu, orang Inggris itu mencari di mana di Yerusalem dan dalam hukum Taurat. Orang yang dihukum mati tidak boleh ada di dalam kota, harus di luar kota. Nah, tembok Yerusalem itu batas kota Yerusalem. Maka itu mereka mencari dua tempat itu, di luar kota Yerusalem, di luar tembok, dan ada taman. Maka ditemukanlah oleh orang Inggris bidang tanah ini. Terus bukti taman adalah ada tandon air, ya, karena daerah ini kering sekali. Ada tandon air. Tandon air itu membuktikan bahwa ini taman. Nah, begitu pula ada tempat pemerasan anggur. Tapi mereka belum menemukan kubur keluarga itu di mana. Saudara, Tuhan itu sangat luar biasa. Ternyata di taman ini, orang Inggris itu menemukan. Ada tempat yang tertutup timbunan tanah. Bayangkan sudah berapa ribu tahun ya. Tempat yang tertimbun tanah, begitu mereka gali, mereka menemukan ada kubur. Nah ini kita sampai ke tempat tandon air itu. Mudah-mudahan kelihatan itu. Nah itu di bawah sana itu tempat tandon air. Suaranya yang gema ya. Nah ini bukti bahwa ini taman. Lalu kita lihat lagi. Ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah itu, tempat penampungan airnya. Maaf karena silau ini ya. Saya gak tahu dari mana ini, coba. Nah, itu masih ada airnya juga sampai hari ini. Jadi betul-betul ini taman. Nah, lalu ini kubur kosongnya itu. Nah, ketika orang Inggris ini menemukan bukti-bukti ini, langsung dia membeli tanah ini dan dijadikan tempat untuk anak-anak Tuhan yang ingin membuktikan bahwa Yesus pernah dikubur dan kubur itu kosong. Bentar ya. Nah, itu dia. Ya karena hari Sabat jadi hari ini sepi sekali. Ini tamannya, kebunnya. Ini lagi. Saudara melihat, ini rel ya, ini tempat batu besar yang pernah menjadi penutup. Itu dia. Sebentar, mereka baru keluar gantian masuknya. Excuse me. Nah, saudara, ini tempat untuk ngelindingkan batu. Bisa bayangkan ya. Nah, masih ada kayak got ini, selokan ini tempat menggelindingkan batu. Nanti saya akan masuk setelah mereka. Oh, di sana bisa ngelihat tempat tandon airnya. Excuse me. Masih ingat ini Yusuf orang Arimatea? Tempat airnya ya. Nah, ini ayatnya ini Yohanes 19 ayat 40 dan 42. Yohanes 19 ayat 40 42 ya. Oke. Nah, nanti saya akan masuk coba. Sorry. Bentar ya. Bentar kita akan masuk. It's okay. Ya, bentar ya.
Oke, okay, thank you. Nah, ditemukan ada tanda-tanda bahwa ini pernah dipakai untuk ibadah orang Kristen waktu itu. Oke, okay, thank you. Bentar, mereka. Jadi ini tamannya indah sekali. Dan buktinya itu. Oke, okay, sebentar. Kita masuk ya. Jadi batu besarnya sudah enggak ada. Untuk penutup kubur ini. Itu ada tanda salib, tanda gereja mula-mula. Yesus Alfa dan Omega tadi masih ada sampai hari ini. Tempatnya menggema. Nah, di sini diperkirakan kalau ada orang mati, ya mayatnya ditaruh di sini. Nah, pagi-pagi itu Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Yesus itu bangkit. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau bangkit. Ya. Nanti kita akan ada ibadah, ada perjamuan kudus juga. Nah, saudara siapkan. This is Zoom, this is Instagram, this is Facebook. There you go. Wow. Yeah, it all once. Okay. Oh, really? Which one? Nah, itu tim kami, rombongannya. Ahli perbakala boleh bertarik tempat pemerasan anggur ini ke apa? Ini tempat pemerasan anggur zaman dulu. Dari di atas anggur diinjak-injak, jusnya keluar ke situ dan ditampung di sini. Ya. Yang kosong. So, kami recommend Anda 6 orang, 8 orang masuk sekali. Anda boleh ambil foto di dalam. Sudah boleh ambil foto di luar. Tapi kami recommend jangan gaya-gaya di foto. Taman ini buka sebagai sebuah tempat untuk corona dan lain-lain. Masuk ke dalam pusat ini. Ambil foto jika anda suka, berdoa, berefleksi jika anda suka. Tempat kebaktian sebelah kanan situ. Taruh kita di situ aja dulu. Itu nggak di atas, Kak? Nggak, di bawah. Nggak di bawah, enggak. Nggak, itu. Tempat situ. Nah, ini masuk lagi penjelasan. Halo. Mereka masuk lagi. Oh, silakan jalan. Ini kuburannya. Ya, ini tipe kuburan pribadi keluarga. Orang kaya itu begitu. Makanya itu diperkirakan ini milik Yusuf Arimathea itu. Karena dia orang kaya.
yang dapat izin untuk menguburkan mayat Yesus. Permisi. Gambarnya kecil, bisa dibesarkan. Nah, nggak tahu gimana cara membesarkannya ya. Ini papa pakai HP sebabnya, nggak pakai iPad. Gimana ya baiknya ya? Cap, tolong pegangin dulu. Cap, kamu bisa ngatur nggak ini kan bagaimana cara membesarkannya? Nggak tahu zoom ya? Nggak tahu. Nah itu, gimana Filipus coba ini ada Capi? Gimana Filipus? Iya, nggak tahu. Fil, gambar kecil gimana Fil? Papa nggak ngerti. Halo? Ini bos. Maksudnya gambarnya kecil itu gimana? Oh, bentar. Oh. Begini? Oh, maaf. Ya udah. Oke. Oh, salah berarti dari tadi. Bentar ya. Oke. Ya, kita tunggu. Habis ini ada ibadah. Yang mau ikut perjamuan kudus boleh siapkan. Ya, kenapa ini? Aduh. Nah, nyambung lagi ini ya. Oke. Nanti kami ibadah di sini. Tapi sebentar.
Ini mereka pada foto-fotoan. Excuse me, Yvonne. Yvonne, may I shoot this picture? Okay, jadi ini bentuk kuburan yang ada, ya. Jadi dulu seperti itu tempatnya. Itu jadi diperkecil sekarang. Ya, ditulis ancient Jewish tomb was created at least 2000 tahun yang lalu. Jadi ini diperkirakan 2000 tahun yang lalu. Ya, dimodifikasi, cara bisa baca itu. Oh, iya. Gimana ini? Iya, bisa baca ya tulisannya. Oke. Mau difoto silakan di screenshot. Hai Pak Ridwan Naftali, puji Tuhan. Thank you. Satu, dua. Ya, Pak Pran, satu, dua. Yes. Siap, satu, dua. Cepat dulu, okay. Giginya terganggu lagi. Ini Bu, lihat ini, satu, dua. Oh, mau berdua? Ini bareng-bareng aja supaya cepat. No, enggak. Siap, satu, dua. Yuk. Iya, bareng-bareng aja supaya cepat ya. Ya. Karena kita mau ibadah. Jangan ditutupi itu ya, Bu. Siap, satu, dua. Oke. Kelas. Bu, mau mulai dulu ibadah? Itu tadi jalan nggak? Boleh. Nggak apa-apa, mau ini ke dalam. Iya, terima kasih. Oke. Okay. Iya. Yes. Masuk lagi supaya lebih jelas. Ya, ini suasana di dalamnya. Suasananya. Tempat mayat, pengafanan mayat di sini. Ya. Oke. Okay. Ya, sekarang kita ibadah. Tolong siapkan perjamuan kudus yang di rumah. Kita mau ibadah. Sudah beritahu keluarga di rumah lagi live. Supaya mereka bisa ikut. Ujian apa sih? Nomor berapa di buku? Tadi Pak Paulus bilang terserah. Aku bawain lagu hadiratmu. Oke. Boleh sekarang? Iya boleh ya. Kita bersyukur saudara. Tuhan beri kita kesempatan. Karena ini tempat orang Protestan, bukan orang Yahudi, jadi minggu itu tutup. Dan kita bersyukur, kita jam terakhir di sini. Karena saat ini mereka tutup, gak boleh ada orang lagi masuk. Hari Senin, kalau mau dipaksakan, mereka buka jam 9.30. Dan tidak mungkin kita bisa ngejar itu, karena mesti ke bagian utara lagi. Jadi Tuhan sangat baik. Kita bisa dapat kesempatan. Ayo, pujiannya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, saya mau terima kasih sama Pak Paulus karena boleh bawain mimpin untuk pujian. Jadi Om Tante, Om Medi dan anak-anak sama beberapa ada Om Lutfi. Tiba-tiba saya dapat pemahaman baru. Masih gemetar ini. Saya memang suka bersenandung. Saya suka bersenandung. Lalu saat dulu saya mungkin 80% saya harus mengutip daripada baca firman sehari-hari. Dan barusan saya dapat
nanti habis lagu ini dari Redmo boleh kita nyanyi bareng-bareng yang saya masukin tadi, langsung saya catat secara rekam tadi karena saya takut lupa kalau ada senandung manis langsung direkam saudara-saudara karena bagus banget dan benar-benar ini jadi kita nyanyi yang hari Redmo dulu ya yang saya share di grup. Udah coba dibuka semua HP-nya di grup. Tolong yang di rumah ngikuti via online, yang mengikut perjamuan siapkan apa yang ada. Engkau baik Tuhan, Engkau baik,
Terima kasih untuk pengampunan, untuk penebusan, untuk keselamatan yang gratis kami terima. Terima kasih ajaib perbuatanmu. Tuhan Yesus, walaupun ini mungkin bukan tempat yang tepat, di mana engkau pernah disiksa, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit, kami gak mencari tempat itu. Tetap yang terbukti engkau sudah menyelamatkan kami. Kebejatan kami, kenajisan kami, pemberontakan kami, perlawanan kami pada kehendak-Mu. Kalau kami ingat masa-masa jahat itu, Tuhan, enggak ada seorang pun yang layak. Enggak ada yang layak. Tetapi dengan penebusan-Mu, harga hukuman mati yang kami harus jalani, Tuhan Yesus sudah bayar. Terima kasih. Terima kasih. Untuk itu kami mengambil keputusan, Tuhan, untuk hidup tidak pelit. Baik soal waktu, soal materi, soal apa saja. Karena enggak terbayar yang kau buat untuk kami, tidak terbayar. Sosial kami mengikuti via online, Tuhan juga hadir untuk mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Sebagai bukti, Engkau memberikan nyawa-Mu kepada kami. Dan Tuhan minta kami pun akan berbagi hidup ini, nyawa kami, pada orang lain. Saudara kami mengikuti di rumah via online untuk perjamuan kudus. Tuhan, anggur dan roti gak penting karena itu cuma simbol. Tapi apa yang ada di rumah masing-masing, itu air, air jernih, air teh, kopi atau sirup, bentuknya gak harus roti. Tuhan, kau hadir di tubuh dan darah Yesus itu. Terima kasih Bapa, melayakkan kami. Sungguh komitmen kami, kami baharui di hadapan Tuhan hari ini, untuk kami mampu selalu berkata, ya jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Karena sikap itu yang Bapa cari di antara kami. Terima kasih. Lanjutkan Roh Kudus yang kau mau atas kami. Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami yang mengeraskan hati, yang masih punya musuh, masih punya dendam. Sekecil apapun, kami mau bebas dari kesalahan itu. Kami memberkati orang-orang yang membenci kami. Kami memberkati orang yang memusuhi kami. Kami memberkati orang yang merugikan kami, yang menipu kami, yang merusak hidup kami. Kami berkati Tuhan, karena apa yang mereka buat terhadap kami begitu jahat. Tapi kami mengaku kejahatan kami kepada Tuhan jauh lebih besar atas apa yang mereka buat atas kami. Maka itu kami mau mengampuni. Saudara, jangan ada musuh ya, supaya perjamuan kudus ini berkenan dan punya dampak yang besar untuk hidup kita. Ku telah mati dan tinggalkan, amin, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan dalam mesbah-Mu, pada mesbah-Mu yang kuletakkan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Katakan lagi, jadilah padaku
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Merenung sejenak, saudara. Yohanes 3 ayat 16 jelas. Karena begitu besar kasih Papa kepada dunia, sehingga dia berikan Yesus mati untuk kita. Tapi luar biasa, 1 Yohanes 3:16. Begitu hebat cara penulisan Alkitab oleh bapak-bapak gereja waktu itu. Ditulis oleh rasul yang sama, Rasul Yohanes. Di angka pasal yang sama, angka 3. Di angka ayat yang sama, ayat 16. Ternyata antara Injil dengan surat, wow. Nanti saudara baca sendiri. Dalam 1 Yohanes 3:16, orang yang sama, saudara kita yang sama, itu menambahkan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita yang lain. Jadi untuk sisa manusia di dunia yang belum tahu Yesus dan belum diselamatkan, kita tidak bisa minta Yesus mati lagi buat mereka, tapi kita yang mati buat mereka. Kok gak ada yang berkata amin? Jadi Yohanes 3:16 tidak ada arti tanpa kita mengenapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Dan kalau kita nanti makan tubuhnya dan minum darahnya, ini bukan tradisi, tetapi ini fakta. Bahwa kita pun wajib menyerahkan hidup kita, tubuh kita, nyawa kita untuk orang lain. Kami siap Tuhan menerima tubuh dan darahmu. Yang di rumah, ayo bersama-sama. Jer, mau lagu yang sama atau lagu apa? Saudara, roti ini tidak beragi. Ini dari gandum betul. Saya nanti bisa ambil. Tolong saya minta 2 orang lagi, siapa? Ya, Pak Paulus, bentar supaya baginya rata. Yang di rumah siap-siap ya. Maaf, maaf. Bayar. Oke. Ada sih? Belum. Saudara masih ingat lagu karya terbesar dari Sari Simorangkir? Saya ubah lagu itu. Jangan berkata lagi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang telah selamatkanku. Kalau kita nyanyi lagu itu lagi, kalimatnya sama, berarti kita itu minta Yesus mati lagi buat kita. Lagunya kita ubah. Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, aku larta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Yesus Tuhan kau kagumi. Ngerti enggak? Jadi Yohanes 3:16 tidak ada arti tanpa kita melangkah ke 1 Yohanes 3:16. Jadi, Enggak apa-apa. Jadi saudara, mulai hari ini jangan doa lagi, Tuhan selamatkan adik saya, Tuhan selamatkan mertua saya, Tuhan selamatkan tetangga saya. Itu doa yang salah. Doa kita adalah, Tuhan aku mau jadi korban untuk adik saya, tetangga saya, mertua saya. Jadi bukan Yesus lagi. Lagi ya. Karya terbesar dalam hidupmu, orang luar, dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu, akulah harta yang tak ternilai, yang kau miliki dan kau hargai. Akibatnya, Yesus Tuhan kau kagumi.
sudah bukan? Ada yang belum dapat? Semua sudah? Ayo kita masing-masing berdoa, terserah seorang mau doa bagaimana. Tuhan Yesus ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan Yesus. Kita minta Tuhan ubahkan hati kita, pikiran kita, ubahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan di tangan kanan kami ada lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan. Maka kami pun siap untuk dipecahkan buat orang lain. Supaya mereka diselamatkan lewat kami. Di tangan kiri kami ada cawan. Cawan perjanjian baru karena perjanjian lama gak mungkin kami genapi, sulit. Dan cawan ini ditandatangani oleh darah Yesus. Saudara, percayakah roti yang kita sudah mintakan berkat dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita makan dengan iman. Dan kita jadi roti yang dikorbankan untuk orang lain dalam nama Yesus. Yang di rumah juga silakan makan. Lambang dari tubuh Yesus itu. Tubuhnya menjadi satu dengan tubuh kita. Dan tubuh kita menjadi satu dengan tubuhnya. Luar biasa. Setelah makan, dia mengambil cawan itu. Dia ucapkan berkat. Saudara, inilah konsep transfusi darah pertama di dunia. Sungguh. Tidak pernah ada catatan lebih tua daripada Yohanes pasal 6. Bahwa memberikan darahnya. Nah, dalam dunia kedokteran itu dicoba ditemukan. Di mana orang transfusi darah. Dan terbukti sampai hari ini. Darah menyelamatkan. Saya minta kepada yang masih muda-muda. Yang umurnya belum 60 tahun. Donorkan darah. Jangan takut. Salah satu penyesalan saya yang paling saya sesali. Ketika saya mau mencapai umur 60. Kenapa saya sesali? Saya tidak bisa jadi donor darah lagi. Jangan takut dengan jarum. Donor darah itu menghidupkan. Apalagi darah langka. Apa ya? O ya? Atau apa? Donor. AB. Donorkan. Itu menyelamatkan banyak orang. Maka kalau saya rajin donor darah. Kita itu makin sehat. Darah lama dikeluarkan, diproduksi darah baru. Jadi konsep transfusi darah itu sangat alkitabiah. Berikan. Percayakah saudara cawan yang kita mintakan berkat ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajaib perbuatanmu. Masing-masing berdoa sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cawannya kalau saya mau bawa pulang juga boleh. Gak apa-apa, gak akan diambil lagi oleh mereka. Jangan mau nyanyi itu mas. Tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyata lebih dalam dari lautnya, berkatmu yang telah ku terima.
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku bayar Tuhan selain puji dan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Dengan apakah ku balas doa selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Salah seorang di antara saudara silakan tutup dalam doa. Amin, amin. Kami mau melihat kasih-Mu yang begitu luar biasa yang telah Kau lakukan. Ya. Bagi kami Tuhan. Dengan menampak di rahasia pengorbanan-Mu yang telah Kau lakukan bagi kami sendiri. Begitu luar biasa Tuhan. Ya. Tengah segala keberdosaan dan kelemahan ya, yang ada di dalam diri kami. Engkau begitu mengasihi. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada siang hari ini juga kami boleh mengadakan perjamuan kudus di tempat ini untuk mengingat kembali apa yang telah Kau lakukan bagi kami. Ketika Kau menderita di atas kayu salib, ketika Kau mati dan Kau dibangkitkan, yang mana itu menjamin keselamatan kita. Amin. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami kembali dan membawa kami untuk semakin dekat kepada-Mu dan untuk semakin taat kepada segala apa yang Kau firmankan bagi kami, menjangkau jiwa-jiwa yang lain bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas ibadah yang Kau izinkan untuk kami laksanakan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama menguji dan mempermudahkan malam. Kami bersyukur kembali Tuhan kalau Engkau hadir dalam hidup kami. Amin. Kalau Engkau selalu mengasihi kami. Haleluya. Memberikan segala kebaikan dan keberkahan-Nya melimpahi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kepada kami. Amin. Juga pada waktunya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu juga dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menyelamatkan kami dari segala dosa kami dan Kau layakkan kami di hadapan. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Sebentar. Ini saudara yang tadi aku dapetin, aku lihat di grup ya. Baru tadi. Kau jadikanku bintang yang bersinar, selalu menerangi setiap langkahku. Kau menyimpan kasih setiamu di hatiku. Terlalu manis kepada Tuhan. Kau jadikan hidupku menjadi baru, ku berikan
Haleluya. Tepuk tangan. Ya, Pak. Ya, kita tahu, Jer. Luar biasa lagu itu. Puji Tuhan. Ini sudah lagu siapa aja? Kepala aku baru dapat dari... Sorry. Dan aku ingin share aja. Tiba-tiba tadi aku bersenandung pas mau nyiapin lagu. Terus... aku ulang ya, sorry. Enggak apa-apa. Apa yang rekam tadi langsung? Karena kalau bersenandung kan agaknya suka lupa lagi ya. Kau jadikanku bintang yang bersinar, selalu menerangi di setiap langkahku. Takkan ku lupa kasih setiamu di hidupku. Kau jadikan hidupku menjadi baru. Ku berikan semuanya untuk dirimu, seperti bintang bersinar dalam gelap. Puji Tuhan. Saudara silakan beri persembahan, ada tempat ini untuk tempat ini ya. Ya. Silakan. Hebat, Yeremi. Ini persembahannya. Oh. Ya, silakan. Oke ya. Ayo kami bisa ya. Pak Paulus, mana dia? Loh, habis ini Jerias, kita mau kemana habis ini? Kali Gantu. Iya, kita akan ke tempat Tuhan Yesus diadili di rumah Imam Besar Kayafas ya. Nanti live lagi ngikutin. Oke, Tuhan berkati.